Danam dengan boleh mulai insyaAllah boleh mulakan aku terlambat pula. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa al-hayyul qayyum atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa al-hayyul qayyum atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa al-hayyul qayyum atubu ilayhi. إله الذين من المستفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله
أدري يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا kami hanya yang fakir, yang miskin, yang lemah, yang hina ini, ya Allah.
seandainya pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, ibaratkan kami dan akhirat kami kita keluar dari ayaran-Mu, ya Allah. Sama ada kami sedar dan tak sedar, ya Allah. Kami pun ampun maaf, ya Allah. Khususnya kepada arwah-arwah yang kami ingatkan tadi. Juga rahmat, juga rahmat kepada mereka dengan rahmat-Mu, ya Allah. Lapangkan kuburan mereka, ya Allah. Bersihkan mereka dengan air sejuk, ya Allah. Sinarilah kubur mereka dengan cahaya nurmu, ya Allah. Jadikan amalan baik sebagai sahabat dalam kuburnya, ya Allah. Allahumma fillahum warhamhum wa'afi'i wa'afhanhum. Allahumma fillahum warhamhum wa'afi'i wa'afhanhum. Allahumma fillahum warhamhum wa'afi'i wa'afhanhum. Selamatkan mereka dari azab kubur, ya Allah. Bersihkan mereka dari segala kesalahan seperti kain putih, ya Allah. Gantikan rumah dengan rumah yang lebih baik dalam kubur, ya Allah. Jadikan jabatan itu sebagai iktibar kepada kami yang masih hidup ini, ya Allah. Agar kami sentiasa ingat akan mati yang belum tentu masanya lagi, ya Allah. Allahumma fir lana dzunubana wal fadilina warhamhum kama rabbawna shighar. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله ampuni dalam saini la ilahu kami ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kecil dahulu ya Allah berkahi seumur mereka ummatullah husnul khatimah lapangkan kubur ya Allah ringankan hisabnya ya Allah dengan biarkan kami menjadi anak durhaka kepada keluarga ya Allah. Jika ilmu kami yang cukup amalnya, ya Allah, dan telah kembali kepada Mu, ya Allah. Sampaikan amal-amal jariah yang merupakan anak yang soleh, ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh, ya Allah. Setiap kami beramal soleh, Kau berilah itu pahala yang sama kepada ibu bapa kami, ya Allah. Jadikan amal itu mengalir untuk kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kepada ibu bapa kami yang masih hidup, kurniakanlah kesihatan dan umur yang panjang dan diberkati, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang sedang sakit, ya Allah. Ya Rahman Rahim, tolonglah sehatkan mereka, ya Allah. Tolong afiatkan mereka, ya Allah. Pada nasihat dan afiat yang Kau berikan kepada kami dan mereka. Kami dapat berbuat baik kepada-Mu, ya Allah. Tapi dapat pada sebaikan Kau kepada kami Islam ini, ya Allah. Ya Allah, kami sadar, ya Allah. Ujian itu bukan sahaja dirasai untuk orang lemah, orang miskin. Tapi kami juga melanda kepada orang-orang kaya juga, ya Allah. Mudah-mudahan sakit itu dapat mendekatkan diri kami. Dan tidak ada tempat selayaknya diharapkan kepada selain pada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, sifat pemurah yang ada pada Engkau, ya Allah. Kau telah tutupi keaiban kami, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kau telah tutup aib-aib ini sepanjang hari ini, ya Allah. Walaupun dulu kami lalai, kami tak ingat apa yang kami tidak ingat. Kami harap di akhir sakit masuk umur kami ini, ya Allah, agar kami boleh jadi orang baik. Kau ikhtiramlah kami jadi orang baik, ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami sentiasa menyebut-nyebut kami dalam doa mereka, ya Allah. Jadikan anak cucu kami yang sentiasa menjadi Fatihah apabila kami berada di kuburan nanti, ya Allah. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa 'ahdika nasta'ana na'udzu bika ya rabbina min syarri ma sana'na na'udzu bika bi ni'matika 'alaina na'udzubika min dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami di hari Ramadan dan Syawal nanti, ya Allah. Sama ada kesalahan dan keilafan kami ini sama ada yang kami sedar dan tidak sedar, ya Allah. Maka segeralah Kau angkat wabak COVID ini, ya Allah. Supaya hati-hati kami lebih dekat dengan-Mu, ya Allah. Agar kami sentiasa beribadah kepada-Mu, ya Allah. Kami telah diberi peluang dan ruang untuk solat berjamaah secara rapat di rumah-Mu, ya Allah. Hanya Kau tempat kami berlindung, maka lindungilah kami, ya Allah. Jika wabak itu bersebab dari manusia, ya Allah, ampunkan mereka, ya Allah. Sesungguhnya Engkau memberi keampunan, ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati-hati kami ini, ya Allah. Kami sedar dengan yang kami dadak ini banyak melakukan dosa dan maksiat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, dengan kami dadak ini banyak melakukan kemungkaran, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang memandang kami,
yang mengetahui segala aib kami yang pernah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, bila boleh kami ampunkan dosa-dosa kami ini. Kami takut, ya Allah, kami mati tanpa amal, ya Allah. Kami takut nanti kami mati dan membawa muka dan perbuatan yang telah kami lakukan, ya Allah. Allahumma atim lana min husnil khatimah wa la taqdim, ya Allah, bisu'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Mendengar, ampunilah sebesar mana pun hidup yang kami jalani ini, ya Allah. Ampunilah semua kezaliman kami terhadap orang tua kami, ya Allah. Jangan biarkan ibu bapa kami menyesal melahirkan kami, ya Allah. Bila kesempatan masa untuk kami menghamilkan mereka, ya Allah, muliakanlah sisa-sisa hidup mereka, ya Allah. Jadikan mereka ahli syurga, ya Allah. Ya Allah, ampunilah hamba orang yang berbuat baik kepada kami yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Sempurnakan ganjarannya, ya Allah. Ampunilah selama mara kami yang menyakiti hati kami. Berkahilah sisa umurnya. Cegah dari perbuatan zalim kepada sesiapa pun. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang pernah kami sakiti selama ini, ya Allah. Cegah hati kami daripada berlaku zalim kepada sesiapa. Ya Allah, hari berganti hari, hayat kami semakin dekat dengan-Mu, ya Allah. Dah berapa lama lagi kami akan berjumpa dengan-Mu, ya Allah. Atau mungkin yang ada berteman ini adalah berteman yang terakhir, ya Allah. Allah telah menetapkan kapan bila kita akan pulang, ya Allah. Bila saat ajal tiba, ya Allah. Fa'idha jaya ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yaqdimuna wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walau sesaat pun. Bila saat mereka mau menjemput kita, tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa lari. Bila saat kita tiba, mudah-mudahan kita sudah benar-benar siap. Mudah-mudahan bila waktu tiba, Allah sudah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan orang tua kita itu reda, orang kita sudah muliakan mereka. Mudah-mudahan di saat cabut nyawa kita, orang-orang kita sakit sudah memaafkan kita. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa ini, Allah sudah izinkan tiada hutang. Mudah-mudahan di saat cabut nyawa ini, tubuh ini sudah bersih dan menjadi yang haram melekat di tubuh. Mudah-mudahan di saat nyawa dicabut diringankan mulai untuk menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan kami mati dalam keadaan husnul khatimah agar kami dapat syurga-Mu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, wafatkan kami pada hari Jumaat. Jadikan anak cucu kami yang paling soleh, ya Allah, yang akan mengimamkan solat ayat kami nanti, ya Allah. Jikalau sunyi kubur kami nanti, ya Allah, jangan kau sunyikan doa anak cucu kami untuk kami, ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu, ya Allah, dari bencana dunia ini, ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu dari siksaan kubur yang amat pedih itu, ya Allah. Sesungguhnya kami amat takut dan bimbang dengan sesaat itu nanti, ya Allah. Apakah lagi bila kami dalam sendirian dalam kegelapan, ya Allah. Ya Allah, kami tidak layak masuk ke syurga-Mu, ya Allah. Apatah lagi dengan amalan-amalan kami yang sangat sedikit ini, ya Allah. Dan kami tidak bersambut ke neraka-Mu, ya Allah. Sedangkan kami banyak menzalimi diri sendiri, ya Allah. Kami belum benar-benar mencintai dan mengajimu, ya Allah. Banyak masa dan nikmat yang kau beri kepada kami yang berlalu begitu saja, ya Allah. Kami berlima dosa dan noda, ya Allah. Banyak perintah tetamu kami tinggalkan. Banyak ilmu yang kami peraih, namun kami kurang amal dengan ilmu tersebut, ya Allah. Banyak halangan-halanganmu kami endahkan. Kami tidak tahu bahawa banyak masa yang kami perlu untuk mengerti dan mendekat kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minna. Ada pun. Macam mana saya punya ni? Lagi 2 minit ya. Eh, dah siap? 5 5 minit. Tak sampai buat kereta si dia.
azan ni. Habis batal dia orang. Habis lah puasa dia orang. Tak apa. Tak puasa. Selawat. Tak boleh. Thank you.
keluarga dari rumah. Ayah ini dapat ini. Besok ke rumah. Ayah ini. Nos berkah ganda. Ya, harus beli. Ini betul. Tak ada lagi. Tidak terlanggar-langgar. Speaker lah sama. Satu lebih kan mahal. Dia ada one pair. Mana ni mana speaker ni? Hmm? Suka ni speaker ni. Itu kat tepi dinding tu. Ada receiver, ada transmitter kan. Kalau tak kita beli pair sekarang ni, nanti nak syawal nak dia nak selawat besok. Sana tak bunyi, sana ada problem. Tapi, yang tadi, beli, jangan, belum beli ke? Yang beli kena pakai. Kita tak kata jangan beli. Beli je, simpan. Atau spare. Yang tadinya beli je. Ada dua set, satu yang elektronik ni beli kena pakai. Satu lagi yang handphone pun dia portable lah. Wireless lah. Buat jadi imam pun boleh kan? Haa, boleh. Imam kan? Tengok bateri pula-pula. Gila kena agent lah. Check dia punya apa bateri tu charge. Dia pasal dia charge juga. Yang Ustaz Abu cakap dia letak kat sini tu kan? Itu apa ni, banyak orang pakai mentah macam wedding wedding, orang nak menikah apa ke pakai tu, tapi boleh kita pakai. Set tu mahal sikit tu, ada 500 harga dia. Root mic. Ya.